Ano guys, good morning. Dengarin lah morning apa. Yo, lambat lagi kau. Ui, sa jam ni. So, apa nama tu? Good morning, good afternoon. Ya lah, lupa. Aku ingat masih morning lah gila. Eh lah gila pula. Dari cik kereta, Bob lagi cik kereta. Sebab kereta ni dah macam yang baru balik daripada gunung hutan belantara. Bersemayam di bukit batu, ahai hati siapa, ahai tak terpaut. Mendengar lagu Zafin Melayu. Lazmana Raja di Ui. Menjerit apa tu? Kita berhabis dari event dekat Menara TM. Aduh. Bob botak. Memang dia botak pun. Rambut lah. Tak nampak rambut sekali. Tak lah. Tadi kita dekat... Tadi kita ada event dekat... Mana tu? Menara TM. Apa benda ni matahari ni? Ah, macam ni. Oh, lagi putih. Tak tahulah nak cakap apa kan. Putih betul. Jumpa minggu depan dekat Sunway. Ya, jumpa minggu depan. Adik-adik semua. Sakit hati semua nak luah. Banyak suju sampai tak cukup kuah. Kak. Hati hitam, bagai mana satu pintunya. Ni. Ni kot kan. Ah, baru nampak dia. Cik itu cuci kereta. Ha? Hal hon. Hello Syahirul. Rindulah dengan Zabala. Kezip bagaimana? Tadi kita dari event dekat Menara TM untuk CES Got Talent. Got Talent. And yeah, dia Got Talent. Ini rambut purple tak ada lah. Rambut turquoise dia ada. Dalam ni jadi grey pula. Haa, gitu. Aiwin! Dia kolam pangang. Hairstyle like Rob X-Men. Iya ke? Yang warna purple tu pun saya ikut rambut Cyclop. Bukan PTM ke? Baru habis. Siapa ni? Uncle Bob keluar rumah tak kejut. Laksmana Raja di laut. Sajid kena salam. Waalaikumsalam. Dah kena abu pula. Dia nak kena salam.
Kalau dia nak salam, dia message je lah. Lambat lagi. Itu boleh. Azif pergi mana ni? Pergi bawa diri. Lari. Bawa diri. Cause the job is very small. Bodoh bawa pergi ambil ni. Dari van dalam kereta ke atau meeting room? Di kereta lah. Tapi kan sebab banyak lah baju, sebab ia senang. Paling banyak jaket lah, sebab jaket senang nak tukar-tukar. Kamu tak jadi manis lah. Ku dilamu dengan angan belayan kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah ti. Kau dah kena ngasuk dah. Betul lah. Dizi kena salam mak. Waalaikumsalam. Eh aku pula sambut. Mak kau sabarlah. Kundi-kundi. Lidah tidak bertulang. Memanglah lidah tak bertulang. Kalau lidah bertulang, dah keras pula nanti nak cakap macam mana. Dan berlakon cucu-cucu tu memang dah start menyanyi kan. Ya, saya betul. Kasut jogging warna apa? Jika letak, jadi dia macam bunyi-bunyi sekali. Enggak apa. Jadi mak saya nak mak saya bagi nak nikah dengan awak. So how? Wah. Mau dah yakin ke dengan saya? I'm gonna swing like a chandelier. Like a chandelier. Oh gitu. One word to describe Arsenal. Oh my god, Arsenal. Mantap betul. Catherine dengan kakak dia kat rumah. Tiba. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one who just stand for something. Hujan. Oh tidak. Ulah, agikah? Line to the moon. Ah, ada uban. Ni banyak ni. Wishing era bapa. Sebentar cap sempat lah. Mana kena ni lagi lah. Nandung Tuhan kehendang dipalu tin ting tin ting dengan nandungnya Tuhan. Buat pembedahan plastik lah. Nak bagi tarik.
Cingera bawa. Wis cingera bawa. Mary Mizi ai kaya tapi tak ada awe. Alamak. Itu tandanya kekayaan itu bukan segala-galanya. Ah, saya doakan semoga awak dipertemukan dengan jodoh yang baik hati. Ah, mencintaimu seumur hidup ke. Warna-warna Omer kecing. Selamanya. Dah ke? Belum. Dia tak patah balik. Oh, dia dah balik. Sampai tadi mah sampai, ah? Bila sama jumpa kau ni? Buat muka cute. Macam mana muka cute? Macam mana muka cute? Bob pandai buat muka cute. Pandai buat muka cute. Dia vacuum lah. Ay! Gonna sing Promise under the year. Under the year. Okay, bye. Sekejap lagi. Jumpa, eh. Aku nak turun dulu. Sebab Bob nak vacuum kereta. Bob jaga tu vacuum makanan ni. Screenshot apa, eh? Korang screenshot, nak screenshot je. Kalau aku tampak benda tu, tersebar aku. Tengok, masukkan korang dalam penjara. Ah, gitu. Benda macam, alah. Screenshot dia, alah, lambat lagi kau. Jadi ada balon. Muka kak ni macam crush saya lah. Crush mana pula? Kita tengah cuci kereta. Jangan ada nak pecah aku ketok pakai busi. Alah, janganlah balik lek. Kita hidup bergurau senda, kan? Oh, screenshot. Screenshot sejak lama. Kejap. Baby ke sayang? Dua-dua tak nak. Tak minat. Baby ke sayang tak minat. Si cangkir madu merah. Tengok-tengok Bob. Jadi minat apa?
korang panggil panggil saya cinta. Ah, begitu. Panggil cinta. Love it. Nyanyi sikit sayang. Siapa sayang? Tanya. Cinta. Ah. Hai cinta, hello DK Shoes. Awak jual kasut ke? You kan sayap aja. Jangan panggil saya cinta. Apa, jangan panggil saya baby atau sayang. Panggil saya cinta. Cinta cantik. Thank you. Ah, tiba-tiba jadi pemalu pula. Hai bunga kirana, bunga pula. Hai cinta cantik ai. Geram pula aku dengan nama-nama panggilan cinta. Alah. Hai cinta yang so pretty ai. Kenapa sajat macam jijik ya? Mungkin kita orang adik-beradik kali. Adik-beradik lain bapak lain mak. Nanti cinta gila saman. Itu cinta. Yang ini cinta. Itu betul. Cinta. 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 Okay. Tengok bob. Cinta sayang ai tak, tak sayang nak merajuk lah. Sayang lah. Ada nak apa lagi. Saya ni sebenarnya bukan orang yang romantik. Serius, saya bukan orang yang romantik. Jadi bila saya sebut perkataan-perkataan yang romantik-romantika, yang cinta-cinta, saya mesti akan geli sendiri dengar. Saya mesti cap alama gitu. Jadi kalau panggil cinta, mesti saya buat macam, ah, bunga-bunga rasa dia. Aulai, kedayan lai, mengapa? Kenapa perlu cinta? Tak tahu sebab cinta tu. Alah, tiba-tiba jadi jiwa pula lama lagi. Saya suka dari cerita tu. Cerita ada apa dengan cinta. Dari dulu, dulu kalau saya ada, saya ada, saya ada impian macam, eh kalau aku ada boyfriend, aku nak boyfriend aku panggil cinta lah. Begitu. Jadi nombor 1 sampai 10, jadi suka nombor berapa? Nombor 8. Sebab ong-ong. Nombor 8, ong-ong. Tengah cuci kereta. Saya bukan suluk, saya bukan bidayu. Mayan cika. Jadi mulai hari ini panggil saya cinta. Okey? Cinta. Okey. Dan lunch ke belum? Tengah-tengah lunch lah. Eh, tengah lunch. Baru nak pergi lunch. Ada hilang tak kasut? Ya, jadi begitulah kan. Panggil saya Zee malam ni lepak. Ah ya, malam ni saya dah kerja lah. Mau dibawa ke mana?
Kita kena ambil duit lah, Bok. Nak ni. Boleh makan. Kita tapau je lah makan kat rumah. Aku tak larat dah duduk kat kedai makan. Aku nak ni apa, nak buat video. Video banyak kan? Ha? Video banyak kat Sony tu. Oh. Sekejap. Sorry, tadi ada message. Kalau baca mata tu mesti ada bekas-bekas di sini. Hari-hari ku rasa gelisah, terbayang-bayang wajahmu. Kau macam salah jalan je, Bob. Zaman dah ada. Bang, lek abang, lek ah, tengok gambar selfie sikit. Ada baik sini ni ke jalan bola. Oh lah, sempit jadinya. Cinta dah makan ke? Belum, baru nak pergi makan. Alah, tiba-tiba dia dah bagi cinta pula. Alah, gelam belati dia. Lagu hujan satu, okay go. Hujan, hujan datang lagi, hujan, hujan malam ini. Oh, begitulah dia. Tadi sudah panggil. Ah, panggil je cinta. Rasa macam ada boyfriend bila orang panggil cinta ni. Kak Gigi nampak uban. Ya, biar. Ni, banyak kan? Tak, rambut ni lah. Ya. Aku nak touch up lah rambut ni. Kalau ni macam lawa lah. Oh, benda ni. Touch up. Warna purple tu dah ada kan? Abang Syawi tu. Aku touch up ni dulu lah. Nanti baru tukar balik. Ah, aku pakai ini dulu. Aku tak siap kali ini dulu. Yang tu simpan dulu. Tak sesuai ke kau? Kalau lembut. Seandai. Kat mana? Kak Zizi, miss you. Eh, betul nak habis lah. Nanti kita sambung live, okay? Kita kat rumah nanti ke, tiba-tiba ke kan? Sebab saya nak packing barang. Nak jalan jauh besok. Okay, bye. Apa ni? Contoh, kalau lah nak MK, apa ni? Kalau MK, Zizi boleh terima tak? Apa tu? Tak faham lah. Kalau MK nak kau boleh terima tak? Maksudnya tu kan? MK kengkang lah. MK dah ada boy, MK dah ada girlfriend lah. Kengkang lah. Google kengkang kan? Hello, I know his antepo, girlfriend. Kau tak payah nak kata orang. Aku tahu girlfriend MK. Hello, excuse me. Kapan main ke Jogja cinta? Aduh, belum tahu. Saya masih, jadwal saya masih penuh ni, masih berantakan. Lambat lagi MK. Cika, lambat lagi MK. Oi. Patutnya. I am sure rap Inggeris tadi pagi Jadi kita nak pergi tapau makanan, tempat makanan favorite saya. Harap dia buka lah. Sebab jarang kita orang pergi hari Sabtu siang. Cantik rambut anak mak. Cantik bukan? Bagi sebab kenapa kena panggil cinta. Sebab bila kau panggil cinta, saya akan rasa macam alah. Ya saya. Eh tak nak. You nak I panggil you apa? Alah you pula. Bila panggil cinta tu rasa macam oh my god. Tak jadi nak marah. Ah, gitu.
Jadi kita gerak 29 lah. 29 pagi kan? Tak ingat pagi. Kita gerak 29 pagi, 3 pagi ke 4 pagi ni. Takut jam. Nama penuh apa? Carilah. Kena salam Bob. Bob ada lagi salam kau. Aku buat baca komen. Woi. Saya jomblo. Saya juga jomblo. Cinta ceduri. Stavanger sama ayam. Tak ada rasa nak duet dengan MK ke? Entahlahnya. Cantik kena, cinta kenapa marah-marah? Cinta marahlah. Sebab tadi ada orang woi. Alah, kurang hajar betul. Panggil-panggil woi. Masuk kat live orang woi. Ah gitu. Tiba-tiba marah pula. Nyanyi sikit. Sudah nyanyi tadi. Kayaknya ada bang bosan ni. Sana. Bang. Woi. Woi, apa kau woi? Enggak, tadi ada orang kurang ajar panggil-manggil woi. Oh, gitu. Dia kurang ajar, dia enggak tahu bagaimana Zizi. Itu dia. Zizi kan habis jemput. Kau di mana? Ini baru habis ini event. Yes? Baru habis event. Oh, kapan ke Jakarta? Besok. Besok? Iya. Wah, kita ketemu ya. Ayo, Cez. Iya dong. Kamu langsung ke studio aja, ada lagu bagus. Cepat ke studio. Oke, siap. Nanti aku kabarin abang. Cibubur ya. Cibubur dong. Aduh. Siapa tuh yang nyetir? Apa bang? Itu yang bawa mobil siapa? Ini asisten aku bang. Oh iya, siap. Mantap. Namanya salam Bob. Kenal ya bro. Salam kenal. Namanya Bob. Namanya Bom. Keren ya. Mr. Big Boy. Keren yuk tatunya keren. Bang katanya tatumu keren. Kenapa? Tatumu keren katanya. Oh iya, thank you. Mr. Big Boy. Ya, nanti jumpa Malaysia lah. Oke. Nanti. Ya. Oke, sukses ya. Ketemu Zizi ya. Kabarin abang besok ya. Siap. Yo, bye. Pembosan dulu drama kumpulan kotak. Okeylah, kita nak sampai dari dekat kedai. Tapi kita nak ambil duit dulu. Kau nak bayar pakai apa ni? Azia. Push. Oh, jam kau ni. Cukup jam doh. Cerege ala. Cukup jam doh. Eh, aku punya bateri nak habis dah dari tadi aku nak end live ni. Bye. Bye. I love you semua. Bye.